Ya, memasuki hari pertama kerja pasca libur panjang, arus lalu lintas menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Dan kondisi ini terjadi karena puncak arus balik telah terjadi kemarin. Arus balik libur panjang terjadi di Palimanan menuju Jakarta, tepatnya di ruas tol Cikopo. Puluhan ribu kendaraan bermotor memenuhi ruas tol. Mayoritas mereka adalah warga Jabodetabek yang memanfaatkan libur panjang untuk mudik ke kampung halaman seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Kondisi berbeda dijumpai di terminal bis Kampung Rambutan. Tidak ada lonjakan penumpang di sini. Hanya ada beberapa bis saja yang lalu lalang mengangkut dan menurunkan penumpang. Kondisi ini terjadi karena puncak arus balik telah terjadi kemarin. Sementara volume kendaraan di gerbang tol Jagorawi menuju Cililitan hari ini terlihat ramai lancar. Arus lalu lintas di Cawang menuju Polda hingga Bandara Soekarno-Hatta juga masih aman terkendali. Tim Liputan MNC Media memberitakan.